ini bro yang di saya pingin yang saya pingin ini dari dulu dan selalu mesti kesiangan saya, dan alhamdulillah ini bisa bangun pagi dan bisa ngonten nasi buk yang spesial yang ada di pasar besar Kota Malang. Langsung kita review. Assalamualaikum, Mak. Mak, sadyan pun berapa tahun, Mak, jenengan, Mak? 2 tahun, Nak. Dereng enten sampean pun sadyan. Oh, dereng enten sampean kula pun sadyan iki. Wonten 30 tahun wonten, Mak. Nek kelipatan, Nak. Suwen, Nak. Oh, niki Mak jenenge sinten? Mak Tuni, Nak. Mak Tuni? Nggih. Oh, nggih. Jadi namanya Segobuk Mak Tuni, nggih, Pak. Berarti ini udah lama banget, Bro. Wah, ini wajib harus kita review. Saya makan sini ya, Mak. Oke, siap. Nah, kula ulame double. Wah, ini pakai janganannya juga, Bro. Wah, lo, jangannya jangan tewel. Pakai kuah, Mak ya. Ini ada sambelnya juga nih, sambelnya. Wah, kayak sambelnya ada ikan itu, Mak. Oke, ikan lah, aku ikannya babat, Mak. Babat. Oke, babat yang suwir, Oke. Oke, lah, babat suwir kali pal. Paru, mantan-mantan, Oke. Oh, mantan-mantan, Oke. Kali ini ku kayak keripik ini ku apa, Mbak? Mbak. Dendeng kelopo. Oh, dendeng? Kelopo. Ada dendeng keloponya juga, Bro. Mantap. Pakai tangan aja aku, Mak. Nah, ini ki matur nuwun ki, Mak. Nggih, Mas. Ini. Ini bentar dulu. Jadi, Bro, ini satu porsi lengkap, ada lodeh tewelnya, ada sambelnya, terus ada ini aku pakai empal sama ini sama apa? Sama babat. Dan ini ada dendeng klopo yang unik banget. Karena parunya kosong, saya nggak pakai paru. Ini kita coba dulu ya. Kita coba nasi sama ini. Sama tewelnya dulu. Nih. Nasi plus tewel. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah. Tewelnya tewel pekat, Bro. Lodeh tewelnya pekat pol. Dan aku dari dulu selalu kesiangan kalau kesini, karena ini bukanya mulai jam 7, jam 10, jam 11 bisa habis. Wah, ini, Bro. Ini. Wah. Fungsinya itu seperti ini ternyata. Dendeng kelapanya ini gurih banget. Ya, renyah. Wah. Empal. Wah, enak. Hmm.
paling bauril bu. Bah. Paling ini ya. Ini kan pengen jadi bro, segobok Madura Butuhun itu ada dua. Cuma yang rame yang di emperan ini. Yang kalau di Google Map kalian cari itu ada yang warung anu etalase, ternyata apa? Mereka berdua ini namanya sama dari lahir, bro. Eh, sekoncoan. Tapi yang paling rekomendasi yang ini. Ini kita coba babatnya, bro. Ini babat sini. Harus dideketin deh. Wah, gila enak banget. Ini menu wajib yang harus kalian samperin kalau ke Malang, bro. Sambelnya. Kan. Sambel pencit. Ini ternyata sambelnya ini ada pencitnya, bro. Ada pencitnya, ada ikannya. Semua nyampuk. Lembut sekali. Ini daerah pasar besar. Daerah pasar besar Kota Malang. Nanti saya kasih Google Map-nya, bro. Oke, Pak Abid? Siap. Saya lanjut makan. Setelah makan kita bayar. Gimana Bapak Manager? Hah? Rekomendasi gue keren ya. Wah, ini rekomendasinya dari teman-teman pecinta jajan macan official Abdi juga jajan. Gitu. Wah, sampai dibelan-belani kita enggak pulang ini. Lah, buka jam 10, buka jam 7, jam 10 sudah habis. Ini kita jam 9 untung-untungan, tapi banyak yang udah habis ya, paru apa segala macam. Ya apa menurutmu? Jos? Mana? Lagi tapi gurih yo. Tapi lagi ini gak nemen, soalnya tipikal masakan Madura. Wah, wapun kamu ini. Ikan apa ini? Empal? Babat. Oh, babat. Ini loh. Wah, ambil ikut kelopo rempah itu yo. Semua enak banget yo. Wah, best. Keripik kelopo ya? Keripik kelopo. Mak, mantun mak, pinten, sedanten. Iku aku kalau mak miwai dobel. Terus kali teh, kali ini aku sang manajer, pinten 60 semuanya. Weh murah pol ae waku dobel lho bro, pali ambik babate sak sandal-sandal. Wah, oke siap. Gini, ayo. Tar. Yo sih goyang malian kamera. Ya enggak apa-apa. Wah, enak aku lihat manajerku bro. Mantap. Wah, pokoknya kalau ke Malang kalian wajib bangun pagi mampir ke Nasi Buk Madura Butuni yang emper ini di jalan apa sih mak ini mak? Kiai Tamin. Jalan Kiai Tamin. Tamin. Pokok depannya ada BCA sama ada Diva itu. Wajib mampir di sini. Oke bro, itu tadi misi kita bangun ke pagi untuk sarapan sudah selesai. Pokoknya
terbaik buat semuanya. Jangan lupa tetap ikutin video saya, tetap masih di Abdi Suka Jajan, tetap makan, tetap jalan, makan kenyang, pulang dengan hati senang, masih keliling di sekitaran kota Malang, bro. Karena Malang sama Pasuruan deket ya. Pokoknya harus kita cari kuliner-kuliner yang legend. Dan sukses buat kalian semua, tetap sehat, biar bisa tetap semangat, biar bisa tetap makan-makan dan jalan-jalan. Pokoknya terbaik buat tim pecinta janda, sahabat lalat dan makan segala. Jangan lupa tetap ikutin video saya. Keren, ada masih di Abdi Suka Jajan. Oh, 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 oh